Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Yazid AM. Terima kasih kepada teman-teman semua yang selalu mengikuti video-video terbaru dari channel ini, dan mudah-mudahan teman-teman semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta berada dalam kesehatan. Di video kali ini saya akan kembali mereview pesanannya dari sahabat-sahabat kita, yaitu Bapak Deni dari Lubuk Besar, Bangka Belitung. Alhamdulillah hari ini kita kirim lagi golok chopper WD-02. Alhamdulillah sudah selesai lagi untuk pesanannya Bapak Deni dari Bangka Belitung ya. WD-02. Chopper WD-02 yang handle-nya pakai kuningan ya. Oke, bagi yang belum tahu tentang produk ini adalah golok khusus untuk cincang tulang ya, atau bisa juga dipakai kerja potong-potong kayu. Tapi ini lebih ke golok ke cincang karena ukuran bilahnya hanya 25 cm panjang bilahnya. Ini menggunakan bahan baja SUP9 ya untuk bilahnya. Untuk sarungnya dari kayu snorkeling natural dan sangket dari kulit sapi. Kita langsung buka saja. Mungkin di sini ada teman-teman yang belum pernah melihat produk ini, walaupun saya sudah beberapa kali upload produk yang sama ya, model yang sama, hanya saja beda pemesan ya. Ya, ini goloknya, ini golok chopper ya, untuk kerja berat atau cincang tulang, daging, dan juga kayu. Panjang bilahnya kurang lebih 25 cm dengan bahan baja SUP9. Untuk lebarnya kurang lebih ini kita ukur dulu ya. Kurang lebih 5 cm ya. Kurang lebih 5 cm untuk lebarnya. Untuk ketebalannya kurang lebih 6 mm. Dan bilahnya sudah dibuat full tank seperti ini. Jadi bilah dengan handle itu menyatu. Jadi insya Allah aman ya. Tidak akan copot. Dan untuk handle-nya ini menggunakan bahan kayu snorkeling juga, dan kita beri logam kuningan seperti ini ya, mantap sekali. Untuk ketajamannya ini sudah kita buat standar ketajamannya, tidak setajam golok-golok untuk sembelih, tapi ini sudah ya standar lah tajamnya ya. Kalau untuk ke kertas bisa. Kalau untuk cincang tulang sebenarnya tidak usah tajam seperti ini juga, nggak apa-apa ya. Karena kalau untuk cincang tulang itu lebih ke power. Kalau untuk sembelih baru harus sangat-sangat tajam, dan bilahnya dibuat sangat tipis agar enak digunakan untuk menyembelih. Kalau golok-golok cincang itu harus tebal ya. Kalau tipis takut. Oke, terima kasih kepada Bapak Deni di Lubuk Besar Bangka Belitung yang sudah memesan golok WD-02 ini. Dan bagi teman-teman yang belum tahu harganya, ini harganya Rp900.000 untuk tipe WD-02. Bagi teman-teman yang ingin memesan golok ini, bisa hubungi kontak WA saya 085284884518. Dan harus teman-teman ketahui, ini goloknya pre-order, jadi kita tidak stok barang. Jadi kalau teman-teman pesan, baru kita buatkan produk seperti ini. Oke, terima kasih. Mungkin video kali ini hanya itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.